Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Villa Sero Puncak. Kali ini saya mau review villa kayu yang terbaru ya. Karena ada beberapa yang minta review ulang untuk villa kayunya ya. Nah sekarang saya review. Oke ya, baik, jangan lupa ikutin video satu. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut review di area kolam berenang ya. Dan untuk villa kayu ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti playground dan kolam renang sangat besar ya. Dan yang gak kalah menarik, untuk kolam renang juga memiliki kolam renang khusus buat anak kecil, ada sekatannya ya. Jadi sangat aman untuk bermain di area kolam renang ya buat anak-anak. Tapi selalu dipantau ya, walaupun udah ada fasilitas khusus buat anak-anak ya kolam renangnya, tapi selalu dipantau. Dan di area taman di sini juga memiliki fasilitas playground yang sangat lengkap, dan begitu kita bermain langsung menuju view yang sangat lepas ya. Dan ini khusus buat anak kecil ya, seperti kolam renang ini ada memang khusus buat anak-anak kecil, tapi tetap harus dipantau sama orang tua ya, karena takutnya masuk atau ngejebur ke area kolam renang yang dalam ya. Dan di sini juga memiliki saung gazebo, tempat buat santai sambil lihat anak-anak bermain mungkin seperti itu. Dan untuk area tamannya juga sangat terawat dan sangat bersih ya, tentu sangat nyaman buat mengunjung ke villa kayu ini ya. Dan untuk gazebo di sini memiliki beberapa kursi bisa buat santai dan ada meja, dan di sini juga ada tersedia fasilitas seperti alat barbekyu ya. Jadi hanya menyediakan alat barbekyu, mungkin nanti kita bisa beli bahan-bahan ininya ya, seperti areng atau bahan yang mau dibakar apa gitu ya, seperti itu. Dan di sini juga kolam menarik memiliki fasilitas seperti kolam ikan ya, kolam ikan hias mungkin bisa dipandang ya, bisa dilihat-lihat karena sangat bagus untuk beberapa ikannya ya. Dan untuk akses lahan parkir itu di bawah sekitar 8 mobil masuk ya. Dan begitu kita nyampe ke lahan parkir, jadi ada beberapa anak tangga naik dulu ke atas ya. Dan ini untuk villanya sih sebetulnya satu lantai, cuman begitu kita sampai harus naik dulu anak tangga ya, ada beberapa anak tangga, nggak terlalu tinggi ya. Dan begitu kita sampai ke villa, di sini juga memiliki teras yang sangat luas dan ada beberapa kursi juga yang udah disetting, bisa lihat langsung ke area lahan parkir ya. Nah ini untuk lahan parkir cukup sekitar 8 mobil atau lebih ya, karena ini masih maju ke area dalam, ada di bawah balkon sekitar 2 mobil masuk ya. Nah di sini juga bisa kita lihat langsung view yang sangat lepas, karena untuk view-nya memang berada di villanya berada di bukit ya, jadi sama view itu berdekatan, jadi sangat dingin, udaranya juga sangat sejuk walaupun di siang lagi musim panas ya, tetap aja sejuk dan asri ya. Dan begitu kita masuk, di sini juga ada tersedia beberapa kursi, dan untuk lahan ruang tamunya juga sangat luas, pokoknya sangat nyaman buat acara keluarga ataupun kantor ya. Biasanya banyak acara keluarga buat arisan, nah ini sangat cocok ya, karena sangat rekomend banget, satu lantai. Dan di sini juga area ruang tamunya juga sangat luas, dan di sini juga ada beberapa extra bed, cuman itu kita tetap sewa lagi ya, karena ini bednya bukan bed fasilitas villa, itu ada vendor luar yang sewain ya. Dan di sini juga memiliki fasilitas seperti meja biliar, dan untuk bolanya juga udah lengkap ya, dan sticknya juga masih bagus. Nanti kita lihat. Dan di sini juga memiliki fasilitas seperti meja makan ya, langsung transparan, meja makan karaoke juga udah tersedia ya, ada WiFi juga udah tersedia. Untuk meja makan ada beberapa kursi yang udah disetting ya, jadi sangat nyaman tentu ya buat acara keluarga, jadi sangat kumpul. Nah kita masuk dulu ke area kamar. Nah untuk kamar tidur ini satu tempat tidur ukuran besar ya, dan di sini untuk ruang kamarnya mungkin bisa nampung sekitar 4 bed ya kalau kita nambah lagi. Dan ini juga ada akses pintu menuju balkon dan ada akses pintu menuju kamar mandi ya. Jadi untuk kamar mandi di sini juga memiliki fasilitas seperti water heater ya. Di setiap kamar memiliki kamar mandi, cuman ada yang satu kamar tidur tidak memiliki kamar mandi karena ada di ruang tamu ya kamar mandinya. Baik, kita lanjut ke kamar tidur yang kedua.
Nah ini untuk kamar tidur yang kedua, satu tempat tidur dengan ukuran yang sama ya. Di sini untuk ruang kamarnya mungkin bisa nampung sekitar 3 bed ya. Jadi di setiap kamar untuk area ruang kamarnya itu tidak sama ya untuk luasnya. Ada yang lebih luas, mungkin ada yang standar gitu ya. Baik, kita lanjut review ke area dapur. Dan untuk dapur sendiri memiliki fasilitas seperti aqua galon, dispenser, dan ada kompor. Perlengkapan dapur, kulkas 2 pintu ya, sudah tersedia. Dan di sini juga ada di rak bawah ya, beberapa alat makan seperti piring, sendok mungkin sudah tersedia ya, sangat lengkap. Nanti kalau ada kekurangan, tinggal dipinta aja ya, nanti disiapkan. Baik, kita lanjut lagi review ke kamar tidur yang ketiga ya. Untuk kamar tidur yang ketiga dengan ukuran tempat tidur yang sama ya. Dan di sini untuk ruang kamarnya agak gede, mungkin agak besar begitu ya. Bisa nambah sekitar 4 atau 5 bed ya. Dan di sini juga enggak kalah menarik, memiliki fasilitas seperti kamar mandi dan ada water heater juga ya. Kamar mandinya sangat bersih dan sangat nyaman ya. Oke, baik, kita lanjut lagi review ke area kamar tidur yang keempat ya. Kebetulan untuk area kamar tidur yang keempat berada di sebelah kanan kalau begitu kita masuk ya. Dan ini bisa dibilang kamar tidur utama ya, karena sangat luas untuk ruang kamarnya, mungkin bisa nampung sekitar 7 atau 8 bed ya. Dan untuk tempat tidur sendiri memiliki satu tempat tidur dengan ukuran besar ya. Jadi untuk tempat tidur semuanya hampir sama ya ukurannya, dan untuk ruang kamarnya agak sedikit beda. Dan sini untuk kamar mandinya agak ada kelebihan ya, jadi ada backupnya ya, ada wastafel dan ada kloset duduk ya, sudah tersedia. Dan di sini juga memiliki sama water heater ya. Baik, kita lanjut review ke kamar tidur yang kelima ya. Nah untuk kamar tidur yang kelima dengan tempat tidur satu ya, ukuran yang sama. Di sini ruang kamarnya mungkin bisa nampung sekitar 3 bed kalau kita sewa bed ya, bisa nampung sekitar 3 bed karena untuk ruang kamarnya agak sedikit kecil ya, ukurannya standar. Dan di sini juga agak kalah menarik, memiliki fasilitas seperti kamar mandi ya sama, dan ada water heater juga sudah tersedia. Jadi di setiap kamar untuk kamar mandi yang di dalam itu memiliki water heater ya. Jadi sangat aman karena udaranya juga sangat dingin di sini ya. Jadi perlu ada water heater, air hangat biar nggak terlalu kedinginan. Baik, kita lanjut ke kamar tidur yang kelima ya. Ya yang keenam, yang terakhir, maaf. Ini satu tempat tidur ukuran besar. Untuk ruang kamarnya mungkin bisa nampung sekitar 3 bed. Nah, di sini tidak memiliki kamar mandi ya. Kamar mandinya ada di ruang tamu, nanti kita review. Dan di sebelah ujung di sini memiliki juga ya fasilitas seperti tenis meja, dan udah tersedia di sini ya, bola dan alatnya udah tersedia pokoknya ya, sangat nyaman. Dan di sini juga memiliki taman ya, cuman enggak terlalu luas. Dan yang untuk kamar tidur yang keenam tadi, nah untuk kamar mandinya berada di sebelah kanan ya kalau dari kamar terakhir. Nah di sini ada kamar mandi satu di ruang tamu ini. Jadi total kamar mandi ada 6, untuk kamar tidur ada 6 ya. Oke, baik, segitu aja. Terima kasih.